Hai, assalamualaikum. Di sini kita mau buat inner simple lagi, dompet rajut seperti ini. Untuk panjangnya ini ada 18 cm, kemudian untuk tingginya keliling sampai sini itu ada 25 cm. Jadi nanti kita mengukurnya kita kurangi 1 cm di tiap-tiap bagian ya. Jadi nanti ini ada 24 cm kali 17 cm. Untuk kainnya ini dipotong seperti ini, disisakan 2 cm di 4 bagiannya. Ini sekarang langsung saja kita jahit ya. Kemudian kita potong resleting, lebihkan 2 atau 3 cm di bagian kiri dan kanannya. Lalu kita jahit seperti dalam video. Setelah itu mau kita pasang resleting. Setelah resletingnya terpasang, kita akan jahit bagian kiri dan kanannya. Jangan lupa jika kamu punya merek bisa dijahit sekalian ya. Thank you.
Setelah seperti ini, kita akan buat bagian alasnya. Ini kita ukur 3 cm ya. Kita jahit di bagian sudut innernya seperti ini. Oke, ini dia inner simpelnya sudah selesai. Sekarang mau kita pasang ke bagian dompetnya dan kita jahit ya. Pastikan nanti bagian resleting yang tertutup ini dekat dengan gantungannya ya, atau ring D-nya. Ini dia hasilnya setelah kita jahit. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan mudah diikuti. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.